Assalamualaikum Pak Ayub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hasil pertumbuhan padi sudah mencapai 32 hari? Iya, 32 hari. Gimana perkembangannya dan perawatannya seperti apa? Oke, terima kasih sahabat tani di seluruh tanah air. Perkenalkan, saya petani padi di Kecamatan Kota Mamur, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Jadi ini adalah varietas CL220 yang varietasnya varietas Malaysia yang kita budidayakan, insya Allah cukup pertumbuhannya bisa diimbangi atau bisa beradaptasi di Aceh ini khususnya. Saya lihat kalau ini perkembangannya, alhamdulillah anakannya mencapai 40, ada rata 30-an ya. Kita lihat anakannya seperti ini anakannya. Jadi tahapan-tahapan yang kita harus ikuti dalam proses budidaya padi, yaitu yang pertama tentunya pengolahan tanah yang sempurna ya. Dalam artiannya apa, sesudah kita olah tanah harus kita ketahui pH-nya berapa, karena yang paling penting adalah kadar kemasaman tanah itu untuk bisa padi hidup dengan sempurna, normal dan berproduksi tinggi tentunya. Yang harus kita ketahui pH yang harus kita capai yaitu di bawah 7 dan tidak mencapai 4. Jadi 4,5 sampai ke 7 itu yang harus kita pahami, harus pH-nya. Kalau misalnya 4,5 itu harus kita naikkan pH menjadi 6, itu harus kita lakukan pengapuran. Pengapurannya sekitar satu karung per 1600 meter. Satu karung itu sekitar 40 kilo ya, untuk menaikkan pH. Itu prosesnya. Kemudian bedanya pemupukan sama kapur dengan pemupukan organik harus ada selang 15 hari. Jadi setelah olah tanah seminggu kita kasih kapur, kemudian menjelang tanam 15 hari sebelum tanam itu harus kita kasih pupuk organik granul atau sering dinamakan dengan pupuk organik petrokimia Gresik atau PTPIM. Itu harus 2 karung dalam 1600 meter persegi. Kemudian tahapan selanjutnya setelah kita tebar benih dan usianya yang harus kita tanam supaya ini mencapai anaka ini, itu sekitar 12 sampai 15 hari. Jangan tua kali, nanti anakannya nggak mau seperti ini. Jadi yang tanamnya yang pertama itu 12 sampai 15 hari, dan tanam harus dangkal, nggak boleh tanamnya terlalu dalam, jadi anakannya juga nggak mau. Kemudian selanjutnya tahapan pemupukan berimbang, yaitu dengan menerapkan sistem pemupukan yang berimbang itu sesuai dengan rekomendasi daerah setempat atau BPTP dan sesuai dengan rekomendasi daripada PPL di lapangan. Jadi yang kami temuin yaitu rekomendasi BPTP Aceh 250 kg per hektar, ureanya SP36 nya 150 kg dan KCL nya 75 kg per hektar. Atau bisa juga diambil yang namanya rekomendasi PT Pupuk Iskandar Muda, yaitu 532 500 kg organik per hektar, 300 MPK Fosca per hektar dan 200 kg urea per hektar. Tahapan pemberian pupuk yang pertama seminggu setelah tanam itu kita berikan pupuk pertama yang campurannya kebutuhannya dari tadi sudah kita bilang itu 40% diaplikasi di tahap umur seminggu. Kemudian 30% lagi yang kebutuhan dari yang disebutkan tadi, yaitu umur
4 minggu setelah tanam. Kemudian selanjutnya 30% lagi diberikan pada umur 40 sampai ke 45 hari setelah tanam. Kemudian setelah pemupukan ya harus pengendalian hama dan penyakit. Seperti ini sudah ada hamanya. Ini hama putih dan hama putih palsu ini. HPP namanya sudah menggulung daun dan ini ada beberapa hama lagi seperti lalat bibit dan lain-lain. Itu harus dikendalikan setelah pemupukan. Misalnya pemupukan pertamanya 7 hari setelah tanam, itu 15 hari atau sesuai dengan kondisi di lapangan sudah ada gejala-gejala satu dua rumpun yang sudah termakan daunnya, itu harus segera dikendalikan dengan insektisida dengan sesuai hama sasaran dan dengan insektisida yang sistemik maupun insektisida yang kontak. Jadi hama sasarannya misalnya HPP ini harus dengan karena dia enggak tembus harus insektisida sistemik. Bahannya bisa kita ambil, bisa bahan aktif preponil, dimehipo, kloran terifol, flubendiamin dan lain-lain. Jadi merek dagangnya enggak kita sebut karena melanggar kode etik. Jadi silakan dicari apa yang terbaik sesuai dengan kemampuan petani. Kemudian selanjutnya untuk mengendalikan penyakit bisa berbarengan. Ada penyakit nanti hawa daun jingga, ada penyakit kresek, ada penyakit blas. Itu silakan diaplikasikan sistemik, bisa cara kerjanya kotak bisa. Jadi bahan aktif bisa di 10M45, propinep, diperkenazol, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan rekomendasi yang ada pada label. Jadi demikianlah cara-cara sehingga bisa anakannya seperti yang ini cukup berat kita lihat. Inilah yang kita budidaya Pak Batiar, bisa ini mencapai 40 sehingga dapat mencapai segini dengan caranya yaitu budidaya perisahan seperti saya bilang tadi. Jangan menunggu hamanya, tapi kita sebelum ada hama kita rutin atau kita buat jadual atau skedul untuk bisa tanaman seperti yang bapak-bapak ibu petani sekalian saksikan di tempat saya ini. Mungkin demikianlah testimoni cara perawatan padi pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada waktu lain kesempatan, kita sambung lagi di kesempatan yang lainnya. Sampai nanti akhir masa panen. Okay. Saya IUSP dari Desa Kumayang, Kecamatan Kutamur, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, memberikannya. Salam tani.